Assalamualaikum korang. Selamat datang ke Coco Chi Channel. Hari ni Cik Kia nak share sikit berkaitan tentang ini siapa adik kuna yang respon pedas, pesan halang, bergambar dengan keluarga sebab janda. Jeng. Baru-baru ini timbul cerita sebenarnya. Pelakon Kuza buat luahan dekat IG. Dia bila kakak dia kuna dipelekeh masa datang majlis kahwin anak kandung sendiri. Kata Kuza, kakak dia tu tak dibenarkan ambil gambar dengan anak sendiri sebab status janda. Tapi yang Cik Kiha nak cerita kali ni, siapa Kuza sebenarnya? Tengku Sariza binti Tengku Muzani, itulah nama penuh dia. Mungkin anak muda sekarang ni tak berapa kenal bila sebut nama dia. Tapi sebenarnya Kuza ni seorang pelakon, pengacara, model dan dia juga ada buat bisnes. Dan tak lupa juga, bila sebut je Tengku mestilah ada keturunan diraja, betul tak? Untuk Kuza, dia ada pertalian darah dengan kerabat diraja Kelantan. Mula terkenal sebenarnya dari tahun 1990-an lagi. Waktu tu, dia sertai Dewi Remaja sekali dengan Jasmine Hamid dan juga Didi Ilyas. Kalau ikut laporan Metro 2007 lepas, Kuza pernah berkahwin kali ketiga dengan Remius Siddiq tapi bertahan 12 tahun je. 2019, lepas diorang bercerai dan perkahwinan kedua Kuza ni tak dikurniakan rezeki zuriat. Cik Kihah cuba cari maklumat tentang perkahwinan pertama dan kedua dia tapi tak jumpa yang sahih atau meyakinkan. Apa yang Cik Kia tahu sebelum berkahwin dengan Remius, tadi dia dah ada 3 orang anak yang dah besar panjang dah sekarang ni. Iaitu Nizam Firdaus 29 tahun, Puteri Nazihah 28 tahun dan Puteri Nadia 18 tahun. Okeylah korang, tu je yang Cik Kia nak share kali ni. Kita jumpa lagi dalam next video ya guys. Macam biasa, jangan lupa like, share dan subscribe. Pergi ke kedai beli cabai. Bye-bye. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh. Jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka.